最も忙しく働く権利を持っている。もし巨人の能力でドミナイスミリカ and the hype is real。 Kali ini review tentang Shingeki no Kyojin season 2 trailernya。 Nah kali ini trailernya ini sangat benar-benar bagus ya。 Akhirnya selama gue tunggu-tunggu selama 3 tahun akhirnya muncul lagi dengan season 2 nya。 Dan kalian disitu akan disuguhi dengan karakter-karakter baru dan titan baru ya。 Disitu kalian bisa ngeliat disitu ada Beast Titan ya。 Tinggi dengan 17 meter dan seperti monyet ya, seperti King Kong gitu, memiliki intelijen yang sangat besar ya。 Karena lalu disitu juga kita melihat ada Titan melawan Titan ya。 Titan itu adalah Ymir, dimana disitu adalah seorang manusia yang menjadi Titan juga seperti Eren。 Lalu disitu ada kemunculan orang-orang seperti Titan, Colossal Titan, Armor Titan, lalu ada juga si Levi。 Tadi di situ juga bisa lihat Armor Titan melawan Eren, One Punch KO Eren ya。 Anime ini akan bakal rilis untuk musim selanjutnya, jadi kita tunggu aja ya。